Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Dunia Badul. Okey, hari ni saya nak pergi tahan pukat kan, dekat laut Pulau Keri. Let's go. Aku nak pergi tahan ni. Kau nak ikut ke? Haa, kita jap. Terima kasih pula. Tak bayar. Nampak batu kan? Ni kalai punya. Saya nak sambung dengan dia punya pukat. Dia banyak hasilnya. Okay geng, hari ni saya tahan pukat dengan Kalai dengan Kumar. Kumar ni adik Kalai. Kalai tu abang Kumar. Kalai ataupun nama Islam dia Ali. Itulah. Ali Baba. Ali Baba bujang lapuk. Tapi dia bukan bujang. Kita nak sama pukat kita dengan pukat Ali. Pukat ni, pukat saya ni tak pernah dapat ikan besar kan. Tapi rasanya kali ni dekat Pulau Keri kita akan dapat ikan besar. Asyik dapat baik. Dapat apa? Baik. Dapat. Kalau pergi dengan Ali mesti dapatnya. Okay geng, kita nak pasang dulu. Tengok dia sambung macam mana. Ni kalau cantum dengan kau punya ni kan, dah berapa meter dah semua total? Ni adalah dalam 130 meter. Tapi tak dapatlah 100 kilo ikan. Lebih kalau nasib macam hari tu. Pernah tak kau dapat ikan dekat sini yang paling banyak dalam satu pukat? Pernah? Pernah? Banyak macam mana tu? Lebih kurang 200 kilo. Kepala box penuh. Empat box penuh dengan lapang budi. Ya. Yeah. Empat. Pukat berapa tu? Berapa keping? Pukat kira 3 kebat lah. 3 kebat. Sana sampai ujung sini. Kebat. Tipe tu lebih kurang dalam 12 tinggi kita orang ambil kan. Naik ulang alik dua-dua pakai kandang. Ya. Yeah. Sampai tangan dah jatuh dah lepas pasang. Jenis ikan apa tu? Jenis campur. Campur. Ikan pelanak, kelama, todak, malu. Apa tu ikan kasai, senangin, puput, senangin, kerapu. Kerapu tadi. Masa tu tak dapat kerapu. Siakap? Agak siakap pun kurang. Ikan susu semua ada. Wow, ikan susu. Mantap. Nanti kena. Ikan susu kan? Nanti kena ikan susu. Aku suka ikan susu ni. Iya ke? Ha. Aku dapat berapa banyak aku buang macam tu je. Tak, aku suka nama dia. Bukan aku suka ikan dia. Nama dia ikan susu. Borah dia. Kena dah. Suka nama dia je. Ha, ni lah nak cantum jaring. Kita nak kena ikat betul-betul. Jangan ada lubang. Kenapa kita tahan waktu siang? Kini kalai air tak ada. Barulah senang nak tahan. Takkan nak turun masa air pasang. Ya. Yeah. Kayu tak kita pasang pun kita cocok dekat masa air pasang, kita cocok dekat tak kuat eh. Tak kuat, boleh naik balik kayu. Maknanya kita nak tunggu air ni pasang, lepas tu air surut. Ha, baru. Pukul berapa ni? Sekarang dah pukul 2:30. Lebih kurang dalam pukul 10:30 atau pukul 11 kita boleh ambil hasil. Tak.
3 kuda gambar. Kena tarik dulu. Dia ada gambar tu lepas. Dia buat lawak lah kan, raja ala-ala ikan kat laut. Oh, goyang macam tu je. Cucuk dia tak kuat eh. Cucuk tak turun. Ini senangin boleh kena. Jari ni senangin boleh. Senangin bawal. Bawal pun boleh? Boleh. Kami tak sangkut bawal lah. Tengoklah siapa. Hari tu bawal berapa ekor kita dapat basah-basah, Bat. Basah-basah ni. Sini ada bawal? Ha. Ada. Terus kita goreng. Nanti tengok. Kita goreng tu kalau dapat bawal. Ada. Tengok. Okay, geng. Kita dah siap pasang. Pukat kita. Panjang ni. Kita cantum dengan kalai punya pukat. Yang bestnya, geng. Yang ni bawah ni tegang, geng. Bawah ni tegang kali kan? Ha, tegang. Maknanya kalau ikan pari lalu, dia lalu, dia masuk juga. Ha, dia masuk, dia terperangkap. Alah, pukat aku koyak sikit lah. Alamak. Tapi kalau pari tak lepas ni. Itu kena ikan tu. Okey, geng. Bawah dia tegang, geng. Ha. Dia ikat guna kayu pun besar. Okey. Sebenarnya jaring ni tinggi lagi. Tapi dipasang rendah macam ni. Nanti dia boleh bawah tu dia macam macam ni. Betul macam ni. Jadi ikan masuk dia terperangkap juga. Okay, geng. Malam kang kita datang. Kita tengok hasil. Bukan tengok, kita kutip, kutip. Pukul 10 malam kang. Sekarang pukul 2 tengah hari. Pukul 2:30. Malam kang kita datang. Kita bawa 2 bekas ke 3 bekas ni? 10 guni. Jom kita balik. Dah set lagi. Cuma tengok hasil boleh, bang? Ah, tapi okey eh. Boleh. Ui, kalai, tengok kalai. Yo Allah. Mantap. Padu. Tapi ingat orang pasang dia macam tu. Dah ni dah. Kalai, tengok kalai ketam. Ketam nipah. Tengok udang ni, bang. Udang. Eh, ada ketam tu. Tengok. No, masih baik. Ui. Ni jaring dalam ah. Eh, nganyut. Jaring dalam boleh. Ui, tengok ni. Tu jaga ketik. Eh, bang. Kau jaga, bang. Tak, tak. Dah galak. Oh, dah gari. Dah gari? Ni gari dia. Ni gari dia. Tak boleh buka. Macam ni buka dia punya kaki yang ni. Cocok je dekat sini. Dia tak boleh buka. Oh, hebatlah. Oh, cocok ni dah cocok. Besar tengok ah. Dia buka. Ui. Mantap. Hei, banyak duri ya. Penat buang. Ya. Yeah. Sini tak laku ke duri? Hah? Tak laku. Laku. Masalahnya tak ada masa nak buka. Okey, naik dulu. Okey. Bang, terima kasih eh. Okey. Ini orang mana duri? Ada apa ni? Okey, geng. Ni pukat ni. Pukat ni sebenarnya. Ni yang terbiar ni. Abang tu punya. Jadi abang tu bagi izin untuk kita orang kutip hasilnya. Tengok hasil yang kita kutip kat pukat abang tu. Ketam banyak ni. Tapi brother tu dapat lagi besar eh. Besar. Itu lebih kurang 2 kilo adalah. 2 kilo kalau dia lagi lama 2 tan. Eh, lagi 20 tan lebih tu. Ha ni. Okay, geng, saya terjumpa belangkah yang besar ni. Belangkah betina ada telur. Dia tersangkut dekat pukat yang orang berbuang, geng. Pukat lama ni. Jadi saya tergerak hati nak selamatkan dia lah. Saya bukan nak makan dia. Walaupun saya tahu dia punya telur sedap kan. Telur dia belangkas sedap. Tapi kita tak ambil dia lah. Kali ni kita hati murni. Kita lepaskan dia. Kita selamatkan dia. Okay, kepada kawan-kawan yang menjaring memukat tu, jangan tinggal pukat korang. Kalau dah tak nak, datang ambil je lah. Ambil buang. Kau tinggal-tinggal, sayang, hidupan lain pun nak hidup, geng. Hidupan lain pun nak hidup. Okay, geng, kita dah berjaya selamatkan dia. Okay. Ini betina, geng. Kat mana kita nak lepaskan dia, geng? Kat air situ lah. Jom. Okay,
Okey, kita lepas kat sini. Sini ada air. Okey. Nanti dia akan masuk dalam pasir. Ni geng. Oh ni, ni tiram. Tapi kita kena pakai pahat geng nak ambil dia. 1 2 3 4 5 6. 6 yang kat atas ni. Mungkin belah sana pun ada ni. Hu, mantap geng. Padu. Jom balik. Geng, tengok geng, ikan belacak geng. Ikan belacak. Belacak. Kat bawah ni pun banyak tiram geng. Banyak tiram tu, nampak tu. Ni. Tiram ni, ni. Sana pun sama. Ni pun tiram. Besar-besar kat sini geng. Siapa nak? Siapa nak beli? Seketul RM3. Okey geng. Hari waktunya sudah tiba geng. Sekarang sudah pukul 12 malam. Kita nak pergi tengok ikan. Talai tengah buka ikan kecil hasil. Tak sabar kita tengok hasil waktu malam macam mana. Wah, mantap lah. Tengok dia buka besar daripada sini. Dia nak buka ni. Okay, ikan patin kan. Tapi ikan duri. Patin buah kan. Oh, patin buah kalau besar ni 400.5. Ha, buka bisa. Okay, geng, tengok geng. Tengok. Ni ikan ke berapa ni kalai? Ikan nombor 2. Ikan kedua, tengok. Oh. Dia ada buka sendirilah. Oh, besar. Patahkan sengat ni dulu. Ketam ada dia dalam. Tapi belum ambil lagi ketam. Tunggu air suruh. Belah bawah? Belah bawah. Kalau kita tinggal ketam, dia orang ambil. Banyak juga. Alhamdulillah selamat. Tak terlepas. Ikan duri. Ambil sampai bawah ya, abang. Tali bawah. Dia memang macam tu. Tersambung. Tersambung. Tak apa-apa, letak je. Letak dulu. Cicik juga terlepas. Dapat tak? Dah. Jangan risau. Takkan tercocok ni. Tengah turun ni. Tali bawah tadi. Ni atas. Ni tegang. Ini ni gambar rara bagi ciri kontrasa. Talang, talang. 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 Baru kena tu. Ikan turun dari palu ni. Palu. Bahaya, tajam pun dia punya atas lah. Oh memang. Macam dia ada bawah atas semua ada duri. Ingat dia. Kita dah pusat bersama atas. Cik dia biar-biar.
ada dua ni. Tengok talang. Kan talang pun kita dapat ya. Berapa ni kalai? 3. 4 lah. Ha. Takat ni kita ada 4 lah. Ikan duri 3, talang 1. Ha, lepas ni kita tunggu air betul-betul surut. Tengok ni. Oh. Tu, duri 3, talang 1. Okey, nanti kita tunggu. Nanti kita tunggu air surut betul-betul. Kita kutik ketam pula. Okey kan? Kita balik ke darat balik. Okey, lagi apa? Okey, geng. Tengok, geng. Buka kita kena U. Ikan U, geng. Zun. Ya. Yeah. Berbelit ni. Teruk ni. Ada sengat? Tak, dia tak ada sengat. Tapi dia menggigit lah. Tengok ada masih mana. Ha, kalau ikut kan dia nak keluar kat sini. Ke belakang kot, ke belakang ataupun ke belakang aja. Ush. Ui, apa tu? Todak. Todak aja jaga. Okey, kat lain nak ke you ni? Buang jauh-jauh, jangan buang dekat sini tau. Dia gigit. Dia gigit daripada dendam. Ush, cantik oh. Tuan dia benar lagi. Nanti. Kau pegang kepala. Jaga sengat bawah. Ada sengat ni? Eh? Tak ada. Takut dia gigit tangan lah. Okay, geng. Macam cicak ni dia, kulit dia. Tengok, geng. Ikan ni. Cantik, geng. Boleh pula terkena pukat kita. Push. Dia bunyi, ya. Bahaya ni. Benda kita tak biasa, kita rasa macam takut je nak pegang, ya. Dia tak apa, kita lepas, kan. Oh, terbuang. Yang ni ketam besar sikit lah. Kalau mak kita dapat macam abang tadi tu ni, ketam nipah besar tu kan kalai kan. Oh, nasib nanti air surut. Ni belum surut habis lagi ni. Ni memang paluh ketam tau, aluh dia. Sekarang kita ada dekat paluh dia. Aluh. Aluh dia. Dia memang ni laluan ketam punya. Sini memang kita orang air dalam cetek macam ni pun ketam masuk. Nanti kena patahkan tepik dia. Tengok ni. Ketam. Ketam besar ni. Dah letak ni. Biar kalau lepaskan. Ini lagi. Letak. Ni lagi. Fresh tu. Rumah tera buka ketam. Tengok semua baru turun tu. Di masa air nak surut. Ni dia punya alur kan. Dia lalu sini. Tu pasal kita blok sini. Kalai dia dah tahu dah lubuk. Belok-belok semua tahu lah. Dia tahu laluan ketam. Memang banyak kita orang pasang di sini dapat ketam. Okay geng, kita nak tunjuk hasil kita. Ni nampak ni. Ada ketam, ada ikan duri, ni ikan talang. Ikan penis spesial lah. Talang. Ada telur tu, telur sini. Ketam ni ada telur eh. Ini kita masak kari sedap ni gitu. Cuma tadi cakap boleh makan mentah try. Tak nak aku. Tak nak eh. Okay, hari ni kurang memberasangkan sebab ada orang blok buka kita. Okey geng, sebab ada orang blok buka kita. Cakap kena pandang ke kanan. Okay geng, kita jumpa lagi di video akan datang. Kita akan cuba cari asin lagi
padu. Okey. Assalamualaikum. Bye bye.